Ni tak kisah dan jarak ni pun tak kisah. Okay, asalkan semua sama. 2, 3, 4. Okay, 4. Okay, yang last ni padam. Okay, kenapa 4? Sebab nisbah dia 3, nisbah 4. Okay, lepas tu. Empat segi E. Empat segi E. Lepas tu selarikan. Okey, selarikan awak akan dapat nombor 3. Eh, nombor 3 pula E. E. Okey, E ni. Okay, kemudian buat garis pancaran. Okay, garis pancaran ni tak perlu buat sampai keluar sebab awak nak buat pengukuran saja. Okay, garis pancaran awak garis pancaran awak dekat dalam saja, tak perlu sampai luar lah. Okay, lepas tu selarikan. Okay, selarikan ini, selarikan. So ini awak akan dapat D. Lepas tu ini C, selarikan. Awak akan dapat C. C kan. Dan akhir sekali, selarikan. Ni selarikan. Awak akan dapat B. Okey. So, perkara yang penting kat sini. Okey. Awak kena terangkan kawasan ini. Okey. Terangkan lagi. Okey. Ini pun terangkanlah sebab ini jawapan awak. Jawapan awak perlu diterangkan. So, itu adalah untuk soalan nombor 6. Okay, soalan 6.